بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي قال حدثنا سلامة ابن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر ابن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس. Ini ulang-ulang ada berapa asar ini? Ada tiga. Ada ya, ini terakhir. Jadi Imam Shawbuni menyebutkan beberapa sanad sampai kepada Imam ya Malik. Faqala ya Abu Abdullah, seseorang mengatakan kepada beliau dan memanggil dengan kunihannya, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istawanya Allah? Berarti dia bertanya tentang bentuk. Qala fama ra'aitu Malikan wajada min syai'in kawajadihi min maqalatihi wa dzakara binahwi. Maka aku tidak melihat Imam Malik itu pernah marah dari sesuatu seperti marahnya beliau dari perkataan dan ucapan seperti ini. Wa dzakara binahwi. Naam. Wa su'ila. Nah, bahkan mungkin kita bisa menantang. Kalau ada yang masih ragu, coba cari satu penukilan pun dari seorang sahabat yang menolak sifat ini. Tidak ada. Tidak mungkin mereka dapat. Sampai hari kiamat pun tidak mungkin. Dijamin 100%. Nah, ini jelas penukilan ijma' bahwasanya Allah itu istawa 'alal 'arsy. Berada di atas 'arsy, bukan menguasai tapi berada di atas. Wasuila Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali 'an istiwa wa qila lah kaifa istawa 'alal 'arsy fa qala ana la arifu min amba'il ghaibi illa miqdar ma kushifa lana wa qad a'lamana jalla dhikru annahu istawa 'alal 'arsy wa lam yukhbirna kaifa istawa. Ini jawaban bagus juga dari Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali. Kata Imam Dhahabi, beliau adalah seorang alim, ahli tafsir, seorang imam dan pandai bahasa, seorang muhaddis. Meninggal pada tahun 282, berarti kurun ketiga. Nah, kata beliau ditanya tentang istiwa dan bagaimana bentuk istiwanya Allah di atas arsy. Maka beliau menjawab, saya tidak mengetahui dari perkara-perkara gaib, dari berita-berita gaib, kecuali sekedar apa yang disebutkan kepada saya. Kan begitu? Karena sifat-sifat Allah itu kan perkara gaib. Makanya dengan lantang beliau menjawab, saya tidak mengetahui dari perkara-perkara gaib, kecuali kadar apa yang disebutkan kepada saya, apa yang disebutkan kepada kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy dan tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana bentuk keberadaan Allah di atas arsy. Kan seperti itu. Kan enak. Kalau kita lihat jawaban para sahabat enak sekali. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan dalil. Nah, yang Allah khabarkan, Allah berada di atas arsy. Bentuknya bagaimana, itu yang Allah tidak khabarkan. Seperti itu. Qala akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh rahimahullah, qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Daud az-Zahid, qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman as-Sami, qala haddathani Abdullah bin Ahmad bin Shabawai al-Marwazi, qala sami'tu Ali bin Hasan bin Shaqiq yaqul sami'tu Abdullah bin Mubarak. Berarti ini asar dari siapa? Abdullah bin Mubarak. Nah, beliau juga termasuk ulama kurun ketiga. Abdullah bin Mubarak yaqul na'rifu rabbana fawqa sab'i samawati 'ala 'arsy istawa ba'inan minhu ba'inan min khalqihi. Kami meyakini dan mengetahui bahwasanya Rabb kami itu berada di atas 7 lapis langit, di atas 'arsy beristiwa, berada di atas 'arsy ba'inan min khalqihi, yang terpisah dari makhluknya. Nah, wala naqulu kama qalat Jahmiyah, dan kami tidak mengatakan seperti perkataan Jahmiyah, innahu hahuna wa asyara ilal ard, seperti ucapan Jahmiyah bahwasanya Allah itu di sini dan beliau mengisyaratkan di bumi. Berarti ini ucapan Allah di mana-mana itu ucapan siapa? Jahmiyah. Saya tahu di mana-mana itu di mana maksudnya. Di sana sana, di sini sana.
Di mana? Nah, tapi subhanallah ya, bisa dalam berapa masa umur kita itu kita bisa meyakini itu Allah di mana-mana itu. Tapi kita sadari, padahal betul-betul kesalahan fatal keyakinan seperti itu. Alhamdulillah Allah mengajar sunnah, belajar, kita memahami semua. Wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz fi kitabi at-Tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naisabur wa fi kitabihi Ma'rifatul Hadis alladhi jama'ahuma wa lam yusbaq ila mithlihima yaqul sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani yaqul sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah ini dari Imam Ibn Khuzaimah memiliki kitab hadis yang judulnya Sahih Ibn Khuzaimah, dikenal dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Nah, yaqul man lam yuqira bi anna Allah azza wa jalla arsyhi qad istawa fawqa sabi samawati fa huwa kafirun bi rabbi halalud dami yusatab fa in taba wa ila duribat unuquhu wa ulqiya ala ba'd al-mazamil mazabil hatta la yata'adha bihi al-muslimun wa la mu'ahadun binatani rahyati jifatihi wa kana maluhu fai'an la yarithu ahadun min al-muslimin idzal muslimu la yarithu al-kafira kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarithu al-muslimu al-kafira wa la kafir muslim. Ucapan Ibnu Khuzaimah, kata beliau, barang siapa yang tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, di atas, beristiwa di atas arsy, di atas 7 lapis langit, maka dia telah ingkar, ya, kufur terhadap Rabb-nya, bahkan halal darahnya, diminta taubat, kalau tidak dipenggal wa ulqiya, dan dilempar di naam sampah, sehingga jangan di apa namanya baunya binat nirahilat jifati wa kana malu fa illa yarithuhu ahadun minal muslimin. Ya, seperti keadaan seorang kafir, hartanya tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya, ya. Nah, ini hukumnya. Tapi bukan berarti setiap orang yang tidak meyakini kafir. Enggak, karena mereka kan punya syubhat. Mereka belum mengetahui. Ada udzur begitu loh. Ada udzur. Jadi jangan menggampang-gampangan. Bukan nanti jangan keluar dari majelis ini, ya. Datang ke sana, Allah di mana? Di mana-mana. Dia harus mendadak sahur, kamu kafir. Tanya ini yang kafir. Nah, tadi tanya kenapa ya, tadi belajar. Kan orang jangan, namanya ini hukum secara umum, hukum secara umum. Nah, untuk individu, nah itu butuh lagi. Apakah dia sudah paham? Apakah ada unsur-unsur dia menolak, menentang? Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Ini hukum secara umum. Karena dia ini menentang ya secara umumnya ini dalil yang jelas. Di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan istawa 'ala 'arsy. Tapi terkadang seorang itu memiliki syubhat yang sudah bertahun-tahun. Dari kecil sampai sudah berubah, dia tahu itu tidak di atas 'arsy. Ada syubhatnya. Nah, jadi tidak boleh menggampang-gampangkan dalam masalah ini. Ini hukum secara umum ya, hukum secara umum. Nanti jadi khawarij nanti. Jadi kalau Ahlussunnah itu punya kaidah, ya, kaidah hukum secara umum dan menghukumi secara khusus. Kan seperti itu. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtaja fi kitabin mabsut. Ini sekarang penukilan dari Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Biar didengar ini. Ya, oleh orang-orang yang mengatakan imam kita Syafi'i, mazhab kita mazhab Syafi'iyah. Tapi akidahnya berbeda dengan akidah Imam Syafi'i. Ini kan enam kejanggalan seperti ini, kejanggalan sekali. Pada perhatikan, penukilan dari Imam Syafi'i di kitab Al Mabsut fi mas'alati i'tiqad raqabah mu'minah fil kafarah wa inna ghayra al mu'minah la yasih at takfir biha bi khabari Muawiyah bin Hakam wa annahu arada an yu'tika al jariyah as sauda li kafar. Maksud Imam Syafi'i itu ya berpendapat sesuai dengan hadis Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ini seorang sahabiat, sahabi punya budak ya, perempuan yang waktu itu masih kafir, ya. Kemudian disuruh gembala kambing. Nah, kemudian kambing itu
Salah satunya diterkam oleh serigala. Marah Muawiyah Hakam, menampar budaknya tersebut. Nah, kemudian untuk untuk membayar kafarah atas perbuatan dia menampar budaknya tersebut, dia ingin membebaskan budaknya tadi. Tapi Rasulullah ingin mengetes keimanannya, karena membebaskan budak itu, ya apalagi untuk membayar kafarah, kafarah sumpah, kafarah membunuh dan seterusnya, itu disyaratkan budak yang mau dimerdekakan haruslah budak yang telah beriman. Nah, maka ketika Muawiyah bin Hakam ingin memerdekakan budaknya tersebut, Rasulullah ingin mengetes tentang keimanannya dulu. Maka Rasul bertanya kepada budak itu, ya, di mana Allah? Dia mengatakan, fissama. Siapa saya? Engkau adalah utusan Allah. Maka kata Rasulullah kepada Muawiyah, bebaskan dia. Sesungguhnya dia ini adalah orang yang beriman. Nah, jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala beriman akan isi hadis Muawiyah bin Hakam tersebut. Ya. Bahwasanya di situ Rasulullah bertanya, di mana Allah? Jawabannya, si perempuan budak itu di langit. Rasulullah tidak mengingkari. Nah, berarti Rasulullah mengiyakan, menetapkan. Maksudnya Allah fissama, seperti firman Allah, amintun man fissama. Dan anehnya, ya, tokoh-tokoh yang di Indonesia ini, untuk kisah Muawiyah bin Hakam ini kan ada dalam Sahih Muslim, itu mereka menolaknya. Mereka menolaknya, katanya hadisnya lemah. Nah, hadisnya lemah, karena isi kandungan hadis tersebut tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Maka tidak segan-segan mereka mengatakan hadisnya lemah. Padahal Imam Syafi'i apa? Beriman dengan hadis tersebut. Nah, itu demikian. Ini bahaya, bahaya fanatis, bahaya tidak mau ikut kebenaran seperti itu. Akan selalu termakan bisikan syaitan. Ya, bisikan hawa nafsunya. Sehingga tidak mau ikut kebenaran yang terang benderang. Nah,